PT Telkom, along with Rumah Pintar Cahaya Foundation, provided 10,000 durian, avocado, and mangosteen tree seedlings to two farmer groups in the villages of Madenan and Les, Tejakula Subdistrict, Buleleng Regency, Bali. The tree seedlings will later be planted in a 20-hectare area of conservation forest that lies in the two villages. This is an effort to support the Sustainable Development Goal of protecting the land ecosystems through Corporate Social Responsibility or CSR program. Apart from preserving the environment and reducing global warming, the program also aims to lift the community's economy in the village. Kita ingin bahwa daerah yang kita tanamin pohon-pohon sebagai konservasi hutan ini itu mempunyai daya jual yang tinggi. Jadi kita tadi nyebut dia sebagai brand campaign. Dan kebetulan Madenan ini memang khasnya adalah durian. Dan durian yang khas di sini adalah durian Kiraja. Jadi kami ingin memasifkan bahwa brandnya Madenan itu adalah durian Kiraja. Sehingga bibitnya kami arahkan ke bibit durian Kiraja. Meanwhile, the Madenan village head hopes this program can be well carried out and have a positive impact on the community's economy and environmental sustainability. Setelah nanti ini berbuah, tentunya ini akan merupakan suatu pemasukan bagi masyarakat kami yang mengelola hutan desa ini. Karena di sini kan ada kurang lebih 100 KK yang mengelola hutan desa ini, akan ini diberikan kepada mereka untuk ditanam dan dipelihara. Tentunya nanti di samping mereka, para petani yang menikmati juga nanti akan ada dampaknya bagi desa kami untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Telkom Indonesia in 2024 holds a program to plant 150,000 trees spread throughout Indonesia. See Today Contributor, reporting from Denpasar, Bali.